Assalamualaikum, barayana Mang Rudi. Tah, ayeuna Mang Rudi teh nuju aya di daerah Garut Selatan, tepatnya ada di Kecamatan Cikajang. Nah, kalau resan saat ini Mang Rudi teh lagi sama dua artis papan atas nih. Ah, naik off road teh. Off road salah pas kita naik off road nih mau ke salah satu tempat kedai kopi yang ada di salah satu pegunungan anu tempatnya teh katanya sih sejuk dan indah pisan tuh. Kita sekarang berangkat dari rumah ini tepatnya di daerah Cigedugan ya. Kita naik mobil offroad sambil menikmati suasana pemandangan alam yang ada di sekitaran perjalanan. Nah, karena berhubung ari mobil gini mahnya tidak ada apa penghalangnya kiri kanan atas samping deh. Jadi sambil di perjalanan kita teh bisa melihat suasana naik turun perjalanan tuh pemandangan anu ararendahnya, jalanannya anu turun sampai nanjak terjal, kadang mobilnya ge hampir-hampir teu kuatkeun ya menanjaknya saking ku terjal perjalanannya. Nah, kita mulai masuk nih kota Kecamatan Cikajang. Kita belok kiri dan di sepanjang jalan ternyata banyak orang yang menyapa sama Kang Diki dan Ibu Rani. Dan di sini sosok beliau itu sudah tidak asing ya buat warga Garut mah. Karena dulu beliau pernah menjadi pejabat di lingkungan Pemda Garut ya sebagai wakil Bupati Garut. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan nih. Di belakang gitu sekelilingnya itu hamparan kebun teh dan di sini cuacanya sangat dingin. Ini pada siang hari nih sekitar jam 11. Nah, ini adalah tempat penjemuran kopi modern ya. Ini pakai alat bantunya pakai surya panel. Jadi untuk mendapatkan hasil kopi kering secara maksimal ya. Jadi tidak dijemur secara manual pakai mengandalkan terik matahari, di sini juga dibantu sama panel surya ya untuk menghasilkan
panas yang akan membuat kopi cepat kering dan juga kualitasnya maksimal. Ini adalah beberapa jenis kopi yang ada di sini, dan semua kopinya berasal dari lokal, ya, dari Garut. Jadi ini khusus untuk memproduksi kopi Garut, dimana rasanya ini sangat enak sekali, ya, terkenal kopi Garut itu sangat enak. Silakan baristanya sudah mulai meracik-racik, ya, untuk menghidangkan kopi buat kami yang datang ke kedai kopi ini. Dari mulai penggilingan sampai takaran seduh dan juga pemberian gulanya, ini udah ada metode khusus, ya, biar mendapatkan kualitas rasa kopi yang sangat enak banget. Kopi Garut mah ternyata lebih enak dicampur pakai gula merah, ya, gula aren. Jadi tidak pakai gula putih karena rasanya akan lebih cocok dengan gula aren dibandingkan dengan gula putih. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba, ya, kopi yang tadi Mang Rudi bikin dikasih gula aren sedikit. Aduh, ya Rob, menikmat pisan, ya. Cuaca dingin, kopi hangat. Wah, aromanya jadi khas, ya, kopi Garut mah aromanya teh wangi, dan ini jenisnya jenis Arabica, jadi ada tes asamnya dikit gitu, yang menambah cita rasa kopinya menjadi enak banget. Pokoknya mah menikmat pisan ini kopinya.